Saat hamil, Bumil disarankan mengkonsumsi makanan bergizi untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi janin di dalam kandungan. Namun terkadang masalah seperti morning sickness membuat ibu hamil sedikit kesulitan untuk makan dengan lahap. Es krim merupakan salah satu cemilan yang biasanya dimanfaatkan oleh ibu hamil saat sedang mengalami morning sickness. Rasanya yang manis dan menyegarkan cocok dijadikan sebagai cemilan atau makanan penutup mulut. Selain enak, ternyata es krim mempunyai sejumlah manfaat yang baik loh bun, selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Kira-kira apa saja ya manfaat es krim bagi ibu hamil dan janin di dalam kandungan? Yuk kita bahas bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Meningkatkan berat badan. Es krim merupakan salah satu makanan yang bisa membantu bunda dalam meningkatkan berat badan. Sehingga jika bunda mempunyai masalah seperti kekurangan berat badan atau berat janin yang masih di bawah ideal, bunda dianjurkan untuk mengkonsumsi es krim sebagai menu cemilan sehari-hari. Sebab es krim mempunyai kalori yang cukup tinggi dan kandungan lemak yang bermanfaat dalam meningkatkan berat badan. Namun karena kandungan gulanya yang cukup tinggi, maka konsumsi es krim sewajarnya saja ya bun. 2. Mengurangi rasa mual. Es krim juga dapat bunda manfaatkan sebagai makanan saat morning sickness atau mual melanda. Rasa manis dan menyegarkan dari es krim dapat membantu dalam mengurangi rasa mual dan mengembalikan nafsu makan. Dengan pulihnya nafsu makan bunda, tentu membuat bunda lebih mudah untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sehingga berdampak baik pada perkembangan janin. 3. Mengurangi stres. Makan es krim juga dapat membuat mood menjadi lebih baik, sehingga hal ini sangat baik dalam mengurangi bahkan mencegah bunda dari perasaan stres. Rasa stres yang berlebihan selama kehamilan wajib bunda hindari, sebab kondisi itu dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan janin. Jadi bunda dapat mengkonsumsi es krim untuk membuat suasana hati menjadi lebih baik. 4. Membantu pertumbuhan tulang janin. Es krim umumnya terbuat dari susu yang terkenal kaya akan kalsium. Kandungan kalsium sangat diperlukan bagi tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Bagi janin, asupan kalsium tersebut sangat berguna dalam membantu pertumbuhan tulangnya. Oleh sebab itu, perhatikan komposisi es krim dan utamakanlah es krim yang terbuat dari susu. 5. Memberikan tambahan energi. Es krim merupakan salah satu makanan yang cukup tinggi akan gula. Selama dikonsumsi dengan wajar dan tidak berlebihan, asupan gula tersebut bermanfaat dalam memberikan tambahan energi sehingga bunda lebih kuat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Nah itu dia bun, beberapa manfaat es krim bagi ibu hamil dan janin di dalam kandungan. Meskipun memiliki manfaat yang sangat baik, hindari mengkonsumsi es krim secara berlebihan dan selektiflah dalam memilih jenis es krim yang bunda konsumsi. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.